Kami dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya mensosialisasikan kepada seluruh warga Kota Palangkaraya, khususnya yang memiliki produk-produk perumahan. Maka kami mensosialisasikan semua produk, yaitu produk halal, baik makanan ataupun minuman, baik jasa penyembelihan ataupun hasil penyembelihan, baik bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, maka harus bersertifikat gitu loh. Nah, kalau belum sertifikat, maka siap-siap kena sanksi. Bagaimana caranya? Buruan daftar kamu di aplikasi yang ada di dalam brosur, dan insya Allah kita akan bagi. Dan kalau bapak dan ibu yang memiliki usaha di rumahan yang kesulitan, insya Allah kami dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya, kami siap untuk membantu sampai terbitnya sertifikat halal. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hai guys, tahu nggak? 17 Oktober 2024, semua produk, baik itu makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, dan juga bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, harus bersertifikat halal loh. Kalau belum, siap-siap akan dikenakan sanksi. Buruan, segera daftarkan produkmu melalui aplikasi Pusaka, atau bisa datang ke tempat ini untuk mendaftarkan usaha. Akan kita bantu untuk mendapatkan sertifikat. Jangan sampai usaha bapak ibu ya tidak mendapatkan sertifikat halal, karena nanti setelah tanggal 17 Oktober 2024, maka akan dikenakan sanksi. Mumpung hari ini gratis sampai nanti tanggal 17 Oktober 2024, segera daftarkan usaha bapak ibu sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa liman tabi'ana fi dhikri wa jami'il muslimin wal muslimin wal muslimat wa rahmiya ilhamma ta'ala. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma hada badana Indonesia hada amal khasa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hada tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Halal gitu loh. Kayak apa? Kita yang sudah bersertifikasi. Itu baik dari dulu. Kota Palangkaraya. Ya, sama ya, kita dengarkan musik ya. Makanya biar dapat itu apa kayak apa gitu ya. Biar dapat ya. Bisa ke sana Pak, enggak bisa ninggalkan sini. Enggak bisa. Ini yang sini kami satunya nyuci kayak apa. Ya udah enggak usah aja. Kalau susah. Sanksi apanya biar aja di luar yang itu. Maksudnya enggak bisa. Kalau sudah yang sampai di sana nanti.
Nanti kalau mau bikin siapin ini ya. Pendamping, nggak bisa pelaku, pelakunya daftar di situ. Ya kalau dikonekkan ke pusat itu. Ini siapa? Siapa sini? Siapa? Ini ada apa? Disiapkan, dibuka. 18 Maret tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oleh karena itu, ayo buruan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan produk pelaku usahanya, baik produk makanan ataupun minuman, baik produk itu untuk campuran makanan ataupun penyembelihan hewan ataupun usaha penyembelihan. Oleh itu, pertanyaan adalah seluruh bahan pastikan kehalalannya, proses produksi halal dan seterusnya. Yang ketiga, memiliki NB nomor induk berusaha, dan yang keempat masuk kategori UMK, usaha mikro kecil. Nah ini silakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya. Jadi kita yel-yel halal, halal, halal. Oke, okay. Yes, yes, yes. Haram, no. Jangan dihalalkan, minta dihalalkan. Ini banyak pemulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pelaku usaha yang ada di sekitar lapangan Senaman Mantike, bisa merapat ke sini ya. Kita lagi melaksanakan kampanye untuk sertifikat halal. Itu bapak yang bakso Pak Min, bisa mampir ke sini Pak Min. Terima kasih Pak Min, mas sudah masuk sini. Mas Supri. Sama Mbak Mila yang jualan ubi. Kita di sini kampanye halal serentak seluruh Indonesia. Ada 1000 titik. Kita di sini gabung. Ada dari lembaga HCCM, ada dari YN, ada juga dari Kementerian, Kemenak Kota dan Provinsi ya Bu. Oke? Okay? Ya. Kita mari Bapak Ibu, untuk informasi tentang pendaftaran sertifikat halal gratis bisa dicari informasinya di sini, karena untuk sertifikat halal gratis itu sangat menguntungkan buat Bapak Ibu untuk go global, go legal, dan bisa untuk menaik kelaskan produk yang Bapak Ibu hasilkan. Buat yang di Senaman Mantike yang ada kegiatan acara kegiatan Gebiar Tambun Bungai, bisa mampir ke sini dulu sebentar untuk mengambil formulir pendaftaran pengajuan sertifikat halal untuk produk kalian. Gratis ya Ibu, tidak dipungut biaya. Tunggu lihat-lihat Pak.
Ini terima kasih itu dari saya. Maafkan keterbatasan perkataan-perkataan saya yang kurang. Lebih baik, lebih enak kita ketemu empat mata saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Ibu Ati Cipriatin, selaku Ketua LP3H YIM Palangkaraya. Jadi saya adalah seorang pendamping sebenarnya. Nah, untuk yang program reguler itu, kecuali untuk hewan sembelihan seperti ayam, sapi, kambing, dan hewan-hewan yang melalui proses penyembelihan. Nah, untuk program reguler, itu diarahkan ke nantinya ke program reguler yang seperti ada nasi uduk skala besar, kemudian nasi uduk yang bahan dasarnya adalah nasi, kemudian ada tambahan lauk yaitu lauk dari ayam ataupun daging. Nah itu nanti akan mekanismenya ada di reguler. Kemudian selain itu juga termasuk di dalamnya adalah depot air minum, ya Pak. Depot air minum itu nanti minum isi ulang, ya? Iya, air minum isi ulang itu karena tidak ada dalam SK Kepala Badan, nanti dia diarahkan ke reguler juga. Nah, selain itu juga ada beberapa yang lainnya yang bisa masuk itu adalah yang sekarang untuk program gratis untuk depot itu adalah hanya untuk batu esnya. Batu es itu bisa di program gratis sehati 2023 seperti itu. Kemudian kalau kerupuk-kerupuk, kemudian terkecuali kerupuk kulit, kemudian keripik ceker, nah itu masuk dalam program reguler. Selebihnya kalau peye, kemudian kacang-kacangan, keripik singkong, keripik pisang, kerupuk yang dikemas ulang, nah itu masuk dalam program gratis seperti itu. Iya, sehati. Dan bagi teman-teman pelaku usaha nih, ingat 2024 itu adalah penerapan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014. 33 tahun 2014. Jadi siap-siap nih yang belum punya sertifikat halal, rumah makan yang belum tersertifikat, segala macam-macam, nanti juga ada beberapa sanksi yang akan diterima seperti itu. Ya. Ibu-ibu, selamat datang Bapak Jaidi Rudi di titik lokasi produk Selamat datang Bapak-bapak. Hari ini kampanye 1000 titik lokasi di seluruh Indonesia. Masuk
Iya, kami bertiga. Iya, Pak Nana lagi di rumah. Ibu Ipa, ini benar kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.